Syarikat Jutawan beroperasi buat projek nanas ni start daripada tahun 1996. Masa itu kita buat secara kecil-kecilan. Jadi masa itu banyak untuk pada local market. Kita tanam masa itu Morris, Josa, N36 dan ada sebagai sikit gandul lah. Jadi pada tahun 2000 kita sudah dapat luasan untuk tanaman yang itu lebih kurang dalam 1,500 hektar. N36 lebih kurang dalam 5,500 hektar. Setakat ini kita mempunyai untuk kekuatan tenaga kerja lebih kurang 60 hingga 80 pekerja lah. Jadi termasuk packaging itu dekat 100 orang pekerja. Ini kita tengah proses untuk apa ni, pemindahan buah untuk ekspor ke Middle East sebelum hantar ke kilang lah, untuk kita buat proses untuk apa ni, packaging. Tempat inilah kita punya kerja kita tengah kopek ini nenas apa ni, bakar MD2 lah. Inilah benih yang disiap untuk dibekal pada pengusaha-pengusaha kemung-kemung kecil sebelum bekal ni kita dah berhadang, kita akan buat celup lacun selangga lah. Lepas tu dikeringkan, kita akan buat bekaran. Kalau buah kita tak ambil daripada dalam, jadi so kita di sini untuk buat packaging dan penggunaan kita akan turunkan dengan potong batang dia, dengan dengan terinci. Lepas tu kita akan buat laut, maka dengan tangkai itulah. Jadi kita akan buat pembersihan, spray, lepas tu juga buat lapun sana. Seterusnya kita akan buat kotak, satu kotak lebih tuan 10 kg. Lepas tu kita akan buat packaging. Seterusnya kita akan masukkan dalam satu pilot. Dalam satu pilot itu berada 60 karton. Jadi kita akan tutup masuk dalam ke kotina. Inilah untuk masuk ke kotina. Seterusnya dari sini berada packaging, kita ambil masa dari 500 hari. Lepas tu terus kita akan ke import PDP dan mengambil masa lebih kurang 25 hari lah untuk ke sampai port Middle East. Program kami berjenama Dr. Hank Pineapple. Setakat ini ada jus nanas, jam nanas, kopi nanas, chip nanas, chili sauce. Dan kita akan cuba berpelbagai rekan lagi lah setakat ini. Ini bawah bimbingan usahawan lembaga nanas. Terima kasih juga lah pada pihak FNF telah memberi ruang untuk syarikat kami untuk buat promosi di negara China, Dubai dengan Tokyo. Nanas ini ada satu yang berpotensi tinggi dan dapat permintaan market daripada Middle East, Japan,